teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini Bunda mau kasih tahu ke kalian si kucing Bunda ini. Nah, dia ini namanya Bambi. Si Bambi ini lagi hamil besar loh, teman-teman. Tuh, lihat perutnya besar kan? Oh ya, teman-teman, jadi si Bambi ini Bunda kandangin karena dia sudah mendekati kelahiran, teman-teman. Jadi biar anaknya ditaruh di box ini. Nah, gitu teman-teman. Di dalam kandang ini Bunda juga udah nyediain pasirnya sama makanan dan minumannya. Jadi si Bambi ini gak bisa pergi kemana-mana ya teman-teman. Karena akhir-akhir ini si Bambi ini sudah mencari tempat untuk nanti dia lahiran gitu. Jadi takutnya anaknya nanti dimain-mainin sama kucing Bunda yang lainnya. Soalnya kalau kucing mau melahirkan itu dia biasanya mencari tempat persembunyian ya teman-teman, seperti di dalam lemari atau di tempat-tempat yang tersembunyi, karena dia ini takut anaknya dimakan sama tikus atau sama yang lainnya gitu. Nah, karena di rumah Bunda nggak ada tikus, jadi Bunda taruh kandang ya teman-teman, biar aman, biar dia fokus untuk menyusui anaknya gitu. Nanti setelah si Bambi ini lahiran, Bunda akan kasih tahu ke kalian ya teman-teman, anaknya itu kira-kira ada berapa ya teman-teman. Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang tahu anaknya ada berapa? Nah, sebentar lagi ya teman-teman, tinggal beberapa hari lagi dia lahiran. Karena si Bambi ini perutnya sudah membesar, jadi dia ini malas gerak nih teman-teman. Sepertinya dia keberatan ya perutnya, karena dia membawa anaknya kesana kemari. Dia tiduran terus nih teman-teman. Bambi. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video Bambi. Nanti Bambi bakal update terus videonya tentang ceritanya, terus asal mula kisahnya Bambi ini dari mana, nanti kita kasih tahu ya. Jangan lewatin terus video Shell Queen. Bye bye. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. See you.